Selamat pagi dunia. Mbok yo biasa wae toh. Yuk ah keburu panas. Ya jus. Tak kasih tahu toh. Yeah. Kemarin toh si Tama itu ngajakin aku keluar main. Lah ya tak tolak piye yo nah. Ya wis gas wae toh. Piye sih? Lah aku ki wedi Tama langsung ngaku piye. Kamu tuh belum ketemu kok ya udah insecure. Lah piye yo nah. Wes sekarang ayo coba kamu kejar aku. Kalau kamu bisa berarti Tama suka sama kamu. Nah, tungguin toh, Nat. Gak Nat. Oh, aku malu. Aku harus pede, kita tuh harus sehat, kuat. Tapi aku malu, ya. Nat. Gak apa-apa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Semangat. Han, liran se, yuk ngombe. Orang Nata, aku se kuat kok. Kamu tuh jangan dipaksa toh, yang ada tuh kamu bukannya sehat malah sakit. Tapi aku mau kuru Nat, orang Nat. Ayo. Kesel banget aku Nat. Orang, wes liran se, ono lo. Tapi aku se pengen olahraga. Iya, tapi kan tahu diri. Mau HP kok. Nat, Nat, lihat itu lo Nat. Mbak Eki awe api banget ya Nat, misal aku kayak ngono Nat, mesti Mas Tama sayang karo aku. Udah Tohan, aku tuh temenan sama kamu dari kecil sampai sekarang itu gak mandang fisikmu. Tapi kan Nat... My Natasha, my adventure. Aduh, pasti capek banget ya iya. Sampai kemana ngetem gini, jadi gemes. Apaan sih malu tahu dilihat orang? Aduh, kalau malu-malu gini, ih jadi gemes aku tambah sayang. Apaan sih, tempat gym bukan tempat pacaran tau gak sih? Kok sewot? Gak punya kan? Ih pengen ya, pengen ya. Udah sana pulang. Tapi kan aku masih kangen sama gemesku. Udah pulang. Kok pulang sih? Tapi pulang. Tapi cium lagi sekali ya. Main atas ya, my adventure. Bentar ya, gue telepon. Halo, Bu. Ngapa toh, Bu? Ket mau telepon aku terus, sana apa toh? Ini, ha. Ibu habis lihat-lihat nilai rapot SMA kamu. Hayo, Yud. Apa toh hubungannya karo rapotku, Ki? Kemarin Ibu dapat info dari tempat ngajar lesnya Mbak Ayu. Tetangga kita sebelah rumah itu, loh. Katanya di sana lagi butuh guru les pengganti bahasa Inggris. Ini kan ibu lihat-lihat nilai bahasa Inggrismu bagus terus. Mau coba kamu daftar. Siapa tahu diterima. Kalau kamu kerja dekat rumah di sini, kan nggak perlu beli makan di luar apalagi ngekos. Yalah Bu, aku kini-kini berusaha boleh gawean orang guru nganggur. Mbok ibu kesin tenang toh. Malah ket mau omang wae. Kelamaan kan. Ini udah pasti loh kerjaannya. Seenggaknya kamu coba dulu. Kamu ingat kan kalau adikmu? Aku ki yo reti, Bu, tapi ya mbok yo percaya karo aku tau aku yo lagi usaha iki lho. Weh,